Hello guys, welcome back to my channel Devi Moto Vlog. Hello guys, kali ini gua bakal unboxing. Gua habis beli aksesorisnya GoPro ya guys ya. Aksesoris yang terpenting dari GoPro ketika kalian baru membeli GoPro tersebut guys. Belum gua buka, jadi masih utuh ya. Dan takutnya ini di sini juga ada barang seperti kaca ya guys ya. Di sini prosedur komplain pemesanannya wajib video unboxing sebelum paket buka. Jadi sebenarnya tadi gak ada niatan unboxing guys, dan sekarang gua bakal unboxing gara-gara ini ada peraturannya jika ada komplain, karena barangnya barang seperti tempered glass guys ya. Simak videonya apa saja yang harus kita beli, wajib, ini wajib. Oke, kita langsung unboxing aja. Bismillah. Ya, duduk lagi. Nah, cuma gini doang guys. Mana ya? Gunting aja lah. Sulit juga. Di dalamnya ada itu langsung gitu guys, bukan apa-apa, murah sih guys ya. Gua bukan beli yang ori karena yang ori harganya sangat menggila, beli yang biasa aja. Bukan barang mahal anjay, yang penting mah fungsinya sama itu. Kecuali cas, kalau mau, insyaallah mau menabung, beli yang original guys. Oke, ini dia guys. Dah, sini udah kelihatan. Di sini ada silikon case nya buat si GoPro Hero 8 ya guys ya. Nah, mungkin sih bisa buat Hero 9 juga. Oh, enggak lah, beda. Hero 8 sendiri guys, karena bentukannya beda. Ini khusus Hero 8 karena mikrofonnya ada di sini. Kita buka aja ya. Gua belinya di Shopee guys, 1 juta sampean satu set gitu, satu set beginian. Ini kan dimasukin sini pasti ya. Kalau gua mau ngevlog nggak pakai ini karena bukan gua buat pegang biasa ya guys ya. Kali ini ya bisa digelangin di tangan ini. Ini gua pakai untuk moto vlog, pelindungnya kalau belum punya media modnya. Yang kedua kita buka, ada cuma begini doang guys. Kok sepertinya tipis sekali ya, karena yang ori mah mahal, jadi gua beli yang aftermarket aja guys. Ya ini sebenarnya gitu guys, apa tempered glassnya layar nih, ada panduannya untuk memasang. Jadi itu aja unboxingnya, nggak gua pasang ke GoPro-nya. Di sini kita dapat tisu pembersihnya. Nah ini dia tempered glassnya guys, kecil. Nah ini yang kecil. Oh, kita anjir, kecil banget ya. Ini kain buat ngelapin ke kacanya guys. Gua ada. Quit sticker. Dust absorbers, maksudnya apa ini, nggak tahu. Ya udah, ini aja. Jadi yang gua beli itu ada dua, silicone case sama tempered glassnya guys ya. Kalau beli di owner ini tebel banget loh, seriusan, nggak bohong ya, gua tebel banget bahannya.
Kelihatan mah ini tabelnya seberapa. Daripada kalian beli di ownernya apa official store-nya GoPro, ginian doang 200 ribu guys, dan tempered glass 3-in-1 nya itu 300 ribu. Jadi kalian aduh, ngapain keluar duit banyak-banyak kalau yang murah aja ada. Yang penting kan fungsinya sama, tujuannya sama gitu guys ya. Jadi segitu aja ya video dari gua untuk unboxing ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar gua tambah semangat bikin video dan semakin bisa menghibur kalian yang bisa. Gitu aja, gua akhiri. Selamat menonton dan see you next video. Bye bye.